Milan, TC di Turki, dan Piala Asia 2023. Kabar gembira datang dari Justin Hubner dan Emil Audero. Namun sebelum kita lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Timnas Indonesia dijadwalkan menggelar training camp atau TC di Turki jelang Piala Asia 2023 mulai 20 Desember mendatang. Tetapi skuad Garda kemungkinan baru komplit pada 1 Januari 2024. Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar, Piala Asia 2023 akan dimainkan pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Piala Asia 2023 akan diikuti 24 negara. Salah satunya adalah Indonesia. Timnas Indonesia masuk dalam grup D. Skuad Garda bakal mendapatkan lawan yang berat pada fase penyisihan grup ini. Namun meski begitu, kabar gembira datang dari pemain keturunan Justin Hubner dan Emil Audero yang digadang-gadang akan jadi penerus Timnas Indonesia. Seperti diketahui, perpindahan federasi Justin Hubner telah rampung. Dengan begitu, ia siap memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Kabar bahagia itu dikonfirmasi langsung oleh Ketum PSSI Erick Thohir. Setelah proses naturalisasi tuntas, alhamdulillah Justin Hubner sudah menyelesaikan proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Tulis Erick di Instagram pribadinya, Jumat 15 November 2023. Selain Justin, nama Emil Audero Mulyadi disebut-sebut berpeluang untuk bela Timnas Indonesia. Kiper yang membela Inter Milan tersebut punya darah Indonesia dan lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Yang pasti ada beberapa yang kami lihat, tapi soal komunikasi tunggu tanggal mainnya, ujar Arya Sindulingga. Bagaimana menurut kalian?